dan bisnes itu semakin berkembang, Tuhan hantar orang-orang yang dapat membantu saya. Nah, Tuhan hantar orang yang boleh jaga logistik, orang yang boleh buat marketing, orang yang boleh jaga di kilang, orang yang boleh jaga HR, orang yang boleh jaga account. Dan benda-benda itu sebabnya saya sendiri pun tak menjangkakan benda itu akan tidak ada pada hari ini. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jalannya. Oh, andai ku bisa merubah semua, hanya yakin menunggu. Berfikir bagaimana untuk membesarkan ayam bisni untuk mendapat banyak keuntungan supaya tuan-tuan pun mendapat manfaat. Tetapi yang lebih penting, saya nak ayam bisni pergi lebih jauh. Kita tak nak kita berbelanja dengan tidak mengikut yang ditetapkan, tetapi akhirnya 5 tahun syarikat itu dah hilang. Bukan itu yang kita mahukan. Di hati kita bersemangat wajar, di dada kita penuh darah satria. I love Bismi. Susah nak describe, tapi once kita love, nanti kita buat yang terbaik untuk sang ibu tentunya, untuk Bismi ni sendirilah. Okay, temukan kamera. Apa tu cinta? Cinta, cinta semua lah, cinta Allah, cinta Bismi, cinta mak, cinta anak-anak, cinta keluarga, cinta semua. Baik, temukan ke, beli ke, memang ada dah pakaian ni? Sebenarnya baju ni apa dibuat oleh anak saya, Reco Fashion. Apa nak terpempah boleh? Anak lelaki yang desain untuk ayah ni. Wah. Mak dah cinta percaya salah satu dia. Kita kena yakin, pada pasal yang kita itu mana cinta. Cinta pada gajur. Kita cari satu-satu. Tak kita keluar.
tadi, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Saya merasakan anugerah ini adalah untuk semua pekerja, untuk semua staff termasuklah yang berada di dalam Indonesia, teknikal, semualah yang banyak membantu dan memastikan kita sentiasa menjadi peneraju utama dalam memberi keuntungan kepada bisnes cergas. InsyaAllah kita akan teruskan, kita akan jadi tunjang utama. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih menyokong kita. Terima kasih. Dan pada malam ini, bersusah payah 2-3 hari nak turun ke sini berbulan-bulan. Tim yang terlibat, Pansila, India, apa semua-semua yang terlibat tu. Nah, terima kasih banyak-banyak dalam menyempurnakan program pada malam ini. Nah, dah bertahun-tahun kita dah tunggu tuan. Nah, akhir kata bagi saya, ayah bismi, tuan bismi, I love you. Dan amin, yang dipilih ni bukan hanya orang yang lama bekerja, orang yang pandai bekerja, tak. Itu semua termasuk, tetapi akan ada orang yang mungkin agak susah akan dipilih oleh pihak bisnes. Jadi tak semestinya yang lama akan dapat dulu, yang baru pun akan dapat. Tapi saya minta maaf dekat warga Indonesia, sebab kami pergi visa turis, jadi buat masa ini belum lagi dapat pergi kalau warga Indonesia. Kalau suatu hari nanti dibenarkan visa turis, insyaAllah kamu semua pun akan terpilih. Itu. Dan last, terima kasih kepada yang telah menganjurkan majlis ini, diketuai oleh Encik Azli, especially Puan Sheila dan everybody.